teman-teman, aku ada di Agrowisata Gunung Mas, Puncak Bogor. Tiket masuknya 15.500 per orang. Murah ya, tapi nanti serba berbayar lagi, termasuk jika ingin ke toilet. Kita akan disuguhi pemandangan kebun teh yang luas dan pegunungan. Jika berkeliling kebun teh di siang hari akan terasa panas saat cuaca cerah. Gunakan sepatu dan celana panjang saat berkeliling ya. Di dalam banyak terdapat permainan. Ada taman kelinci untuk anak-anak. Biaya masuk Rp10.000. Jika ingin menaiki wahana permainan akan berbayar lagi. Bisa juga membeli paket all in Rp70.000 untuk semua permainan. Permainannya mirip seperti di pasar malam ya. Di sini juga ada kolam renang. Biayanya Rp10.000 per orang. Ada juga tea break atau jembatan teh. Biayanya Rp10.000 per orang. Nah, kalau pengen gratis, kalian bisa berjalan di kolong jembatan kayak aku. Di sini juga ada pemukiman penduduknya. Untuk harga makanan dan minuman di sini standar ya, tidak mahal. Agrowisata Gunung Mas juga menyediakan penginapan dan camping. Dan menurut aku di sini tuh cocoknya menginap ya, karena akan seru ketika bangun tidur jalan-jalan mengelilingi kebun teh di pagi hari. Banyak sekali ya wahana yang disediakan di sini, tapi karena aku akan melanjutkan perjalanan, jadi aku tidak sempat mengelilingi agrowisata Gunung Mas yang luas ini. Oke teman-teman, see you di video aku yang berikutnya. Bye!